Aurel Hermansyah dituntut lahiran normal. Ashanti langsung pasang badan. Menjelang hari persalinan Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar itu tampaknya sudah mulai siap menjadi seorang ibu. Namun menuju hari bahagia tersebut, publik justru baru saja dibuat sangat geram dengan ucapan Halilintar Anofil Asmit. Pasalnya, ayah dari Atta Halilintar itu meminta agar Aurel Hermansyah tidak melahirkan secara sesar. Jangan sampai operasi, jangan sampai caesar, kata ayah Atta Halilintar. Sebab menurut Anofil Asmit, Atta Halilintar tak bisa punya banyak anak jika Aurel Hermansyah melahirkan secara caesar. Kalau caesar Atta nggak bisa punya anak banyak, tuturnya dalam unggahan video di kanal YouTube Gen Halilintar. Mendapati hal ini, ibu sambung Aurel Hermansyah, Ashanti langsung pasang badan. Ashanti mengaku tak akan memberatkan Aurel Hermansyah dengan hal apapun terkait persalinannya. Yang terpenting bagi Ashanti adalah kenyamanan Aurel Hermansyah dan juga kesehatan baby A. Apapun yang penting dia sehat, ucap Ashanti. Alih-alih menuntut Aurel Hermansyah melahirkan secara normal, Ashanti lebih mementingkan untuk menjaga suasana hati sang putri. Karena orang yang namanya mau lahiran, pasti lagi proses gimana caranya menguatkan, kata Ashanti seperti dikutip dari kanal YouTube Selop Oncam News. Apalagi, menurut Ashanti, proses persalinan bukanlah proses yang mudah untuk dilalui. Karena, yang paling penting dianya harus positive thinking. Dianya harus happy karena menjelang lahiran pasti tidak akan mudah ya, ujar Ashanti. Detik-detik persalinan Aurel Hermansyah, Atta terkejut lihat kondisi baby A. Prosesi persalinan Aurel Hermansyah kini sudah ada di depan mata. Pasalnya, usia kehamilan Aurel Hermansyah kini tengah berjalan 8 bulan dan tinggal menunggu tanggal kelahiran. Menyambut hari bahagia tersebut, Aurel Hermansyah tampak sudah menyiapkan semua perlengkapan persalinan yang akan dibawa ke rumah sakit. Tak cuma itu, Aurel Hermansyah juga tak ketinggalan untuk memastikan kesehatan si jabang bayi sebelum terlahir ke dunia. Seperti baru-baru ini, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja pergi ke dokter kandungan untuk mengintip kondisi baby A. Kita mau cek baby A, ucap Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Setibanya di rumah sakit, dokter pun langsung melakukan tindakan ultrasonografi atau USG untuk melihat baby A di dalam perut Aurel Hermansyah. Dokter kemudian membeberkan kondisi baby A. Ternyata calon buah hati Aurel Hermansyah dan Atta sudah memiliki bobot hampir ideal. Berat bayinya sudah hampir 2,2 kg, kata dokter seperti dikutip dari YouTube AHA. Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, melihat wajah dan juga bobot baby A, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun terkejut. Pasalnya, dalam layar USG baby A terlihat sangat menggemaskan. Masya Allah, bibirnya ya ampun, cubi pipinya, ucap Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pun berdoa agar baby A bisa selalu dilimpahi kesehatan hingga waktu persalinan tiba.